Scream, scream, teriak, teriak. Enggak lah ya. Di video kali ini gue akan membahas Liquid namanya Scream. Dan ini project kolaborasi antara selebgram cewek cantik dengan Indonesian Juice Cartel. Oke, sebelum kita masuk ke video reviewnya, kita masuk bumper dulu. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Hey, what's up guys? Ketemu lagi dengan gua di sini Egif. Apa kabar buat kalian semua yang lagi nonton video ini? Gua harap kalian semua fine-fine selalu di masa pandemi ini ya. Tetap selalu sehat ya. Oke. Di video gua kali ini gua akan mereview dan juga mengintroduce sebuah liquid terbaru keluaran project kolaborasi antara selebgram cantik yaitu Angela Lee dengan Indonesian Juice Cartel ya. Jadi yang gue tahu Angela Lee ini kemarin mengeluarkan dengan varian rasa roti ya, kalau nggak salah rasa roti creamy. Dan di bulan ini mereka berkolaborasi lagi ya, si Angela Lee dengan Indonesian Juice Cartel IJC itu membuat varian liquid terbaru. Dan liquid ini ada di depan saya dan mereka mengirimin saya ini hampers ya, kayak hampers seperti itu, kayak kemasan es krim ya, kotak es krim. Dan kita lihat isinya. Ini gua dapat tentu saja liquidnya ya. Lalu di sini ada, oh ini pengharum ruangan, tapi ini pengharum mobil ya, ini pengharum mobil. Dan di sini ada greetings ya. Jadi greetings ini ditulis Scream by Angela Lee. Maksudnya teriak gitu. Untuk vapers yang bingung milih rasa liquid creamy, IJC hadirkan Scream, liquid rasa strawberry es krim yang gurih dan bikin kalian gak bimbang dalam memilih rasa liquid andalan. Capek kan habis teriak bacanya? Yuk enakin tenggorokan kalian pakai liquid Scream by Angela Lee ya. Ini dia greetingsnya bentuknya kayak video game gitu ya, apa game watch gitu ya, Game Boy. Dan ini ditulis ini press any button to continue. Oke, seperti itu ya. Dan ini hampersnya gambarnya seperti ini ya. Jadi ada es krim dengan ada cone-nya gitu ya. Menarik ya. Oke, thank you ya for IJC, Indonesian Juice Cartel dan juga Angela Lee untuk yang sudah ngirimin liquid dan hampersnya ini. Thank you. Oke, guys, yang akan kita bahas adalah liquidnya ini ya. Scream Strawberry Ice Cream by Angela Lee berkolaborasi dengan Indonesian Juice Cartel. Oke, ini untuk bulan ini kayaknya banyak banget ya liquid-liquid per es krim-es kriman. Dan kali ini gue akan membahas liquid es krim lagi. Kita langsung masuk ke segi packagingnya ya. Segi packagingnya ini dikemas dalam botol 100 ml warna pink. Lalu di sini dia dominan warna pink seperti itu ya. Dan ini kalian lihat di sini dia bentuknya juga stikernya sudah ada logonya. Ada gambarnya es krim dengan ada cone-nya ya. Es krimnya itu kelihatan banget situ, dia ada rasa strawberry. Definisi flavornya juga ada dijelaskan di sini, strawberry ice cream dengan nama liquidnya Scream by Angela Lee. Geser sebelahnya di sini dia ada deskripsinya, ice cream rasa strawberry dengan cracker gurih menjadikan kombinasi rasa yang lezat ya. Ingredients sama warning juga dijelaskan juga. Sini ada logo 18 tahun ke atas, dilarang digunakan untuk ibu hamil dan harus buang sampah pada tempatnya. Geser sebelahnya saya dapatnya yang tester. Jadi ini untuk di retail sudah pasti akan ada berpita cukai ya, tapi untuk di review saya cuma dapat tester aja. Sudah IET 100 ml, VGPG-nya 70/30. Jadi liquidnya agak kental nih guys ya. Saya dapatnya 3 mg, ada logonya Indonesian Juice Cartel, diproduksi oleh PT Cartel Karya Indonesia. Ada member of Indonesian Paper Group juga di sini ya. Untuk kemasannya gue lihat di sini sudah sangatlah menarik dan simple, sudah menunjukkan banget ya dia punya karakter es krimnya di sini, dan ada gambar cone-nya dan ada es krimnya, sudah menjelaskan banget ya definisi flavor pada liquid ini ya. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi langsung kita coba aja, langsung kita review saja Scream by IJC ini ya. Seperti biasa gue akan gunakan untuk mengetes liquid ini, gue akan gunakan dua device ya. Di antaranya saya akan menggunakan dual RDA dan akan gunakan di single RDA. Oke, untuk percobaan pertama gue akan coba dulu untuk menggunakan dual RDA ya. Dan gue akan tetes liquidnya IJC ini, Scream by IJC ini di dual RDA dulu.
yang gue cium ini dia punya flavor stroberinya udah ngangkat banget ya guys. Dia kencang banget dia punya flavor stroberinya di sini ya. Tapi gue nggak nyium bau-bau kayak es krim gitu. Tapi stroberi ini seperti kayak stroberi fermentasi yang gue rasakan ya, kayak stroberi minuman gitu. Tapi kita nggak tahu, gue akan coba aja. Oke, untuk dual RDA-nya gue gunakan UnRDA for vaping ini by Coiltert. Lalu dia punya device mode-nya gue gunakan Rea by Aspire. Dan kawatnya gue gunakan Java Coil ya, yang Kiwari. Ini dia Alien di lilit 5 Demeter 30. Dan resisten OAM-nya itu di 0,18 ohm. Dan kapasnya tentu saja dua atomizer yang akan saya pakai ini menggunakan Kendo Vape Cotton yang Gold Edition. Percobaan pertama, gua akan gunakan dual RDA dulu ya. Kita rasakan di sini guys. Tapi kalau dicium aromanya sih ya, uapnya ini kecuman ya strawberry es krim kayak gitu. Enak juga nih. Oke. Yang gue dapatin di sini, dia punya karakter strawberry es krimnya ini. Nikotinnya agak berasa di GMG ya. Yang gue dapetin di sini karakter dia punya strawberry es krimnya itu di inhale udah benar-benar gue rasakan tebal banget dia punya flavor strawberry. Oke, yang gue rasain tadi keciumannya seperti kayak strawberry fermentasi, tapi di sini gue rasakan seperti kayak memang benar-benar kayak gue makan strawberry es krim yang gue dapetin di dual RD ini ya. Kok kayak berasa vanilla ya? Oh sorry, ini oh lele dan vanilla nih guys. Ini dia seperti biskuit ya. Ya ini biskuitnya sini. Oke, ini seperti biskuit yang gue rasain sini, strawberry ditemani rasa biskuit. Jadi dia punya flavor nih agak pecah yang gue rasain di sini. Strawberry-nya gue rasakan di awal dan ini strawberry-nya seperti kayak strawberry es krim yang gue rasakan. Lalu di excel-nya baru berasa dia punya cone-nya itu ya. Jadi cone-nya itu keripiknya itu ya, crunchy-nya itu gue rasakan di belakang ya. Jadi ditemani dengan rasa base-nya ini strawberry es krim ya. Strawberry-nya itu seperti kayak strawberry, bukan strawberry buah, tapi memang bener-bener kayak macam kayak buah strawberry yang ada pada es krim yang kalian pernah rasakan ya. Gue rasakan bener-bener dapat banget karakter dia punya strawberry es krimnya di sini ya. Tapi ini liquidnya nggak dingin, gitu. Liquidnya nggak dingin. Ini gue rasakan ini creamy banget ya. Ini creamy banget, stroberinya creamy banget. Jadi ini dia punya rasa karakter stroberinya benar-benar ya menunjukkan karakter stroberi es krim. Tapi ini nggak dingin. Baik pun di ujung pun di aftertaste pun gue kecap-kecap, nggak ada rasa-rasa dingin ya. Ini creamy, benar-benar pure creamy aja. Biskuitnya gue rasakan di ujung, ya biskuit gue rasakan di ujung. Dan ini enak sih. Gue rasakan enak ya. Untuk bicara manisnya ya, manisnya di sini gue katakan sangat pas aja, jadi nggak terlalu medium ataupun over, sangat pas aja mau menyentuh medium, tapi nggak terlalu kena medium lah, sangat pas banget ya. Oke, untuk bicara nikotinnya ya, nikotinnya gue rasakan 3 mg sangat berasa sih, tapi gue rasakan di XL doang ya, dan gue rasakan di sini cuman menggelitik aja tipis di XL, jadi nggak terlalu ngehit banget. Tapi dia gue rasakan agak garuk-garuk dikit di tenggorokan gue ketika gue mau ke Excel gitu. Untuk dual RDA, gue rasakan ini karakter strawberry es krimnya benar-benar gue rasakan di sini, benar-benar ke definisi flavor di sini ditonjolkan banget ya. Oke, guys ya, tadi kita coba di dual RDA dan sekarang kita coba di single RDA. Dan single RDA-nya gue gunakan Alexa RDA single. Dan ini modnya gue gunakan Paradox by Aspire. Dan kawatnya untuk di single nih gue gunakan yang Kendo Wire ya. Ini di lilit 5, diameternya 3, dapat resisten OAM-nya di 0,30. Dan ini gue running wattnya di 47 watt. Oke.
yang gue rasakan di single RD ini dia agak kebus manis ya, agak manisnya agak naik ini ya, menyentuh medium bahkan ya, menyentuh medium. Berbeda dengan dual RDA, gue rasain di sini manisnya nggak terlalu semanis di dual RDA, tapi mungkin ini karena karakter Alexanya kali ya. Jadi gue rasakan di sini manisnya udah sangat medium, dan dia karakter strawberry dengan ada rasa biskuitnya di belakangnya, cone-nya itu juga berasa banget nih dari inhale pertama sampai ke exhale ya. Jadi ini udah ngeblend, dia punya flavor ya, berbeda dengan ketika menggunakan dual RDA dia agak pecah layer ya, strawberry duluan yang naik, tapi di sini strawberry udah ditemani dengan rasa dia punya cone-nya itu ya, dia punya rasa biskuitnya dan crunchy-nya gua rasakan di sini ya. Strawberry-nya juga karakternya masih konsisten, masih kuat banget. Masih tebal banget, dia punya rasa flavor strawberry es krimnya gua dapetin di single RDA ini. Nikotinnya agak ngehit di sini ya. Nikotinnya gua rasakan agak ngehit. Dan gua rasakan inhale pertama itu udah berasa nikotinnya 3 mg, walaupun 3 mg, tapi ini murni seperti kayak 3 mg gua rasakan ya. Inhale pertama gua rasakan udah tendangan nikotin di sini ya, sampai ke exhale itu berubah menjadi nikotin yang agak garuk-garuk aja seperti kayak di dual RD ya. Tidak ada dingin ya, liquidnya tidak dingin, tapi ini liquidnya liquid creamy. Dan ini dia memang karakter, dia punya flavor strawberry ice creamnya gue rasakan dari inhale pertama sampai ke exhale. Tidak ada rasa lain lagi, memang pure rasa strawberry seperti kalian makan strawberry ice cream. Dan gue rasain menggunakan single ini, gue rasakan benar-benar dia punya rasa cone-nya itu ya. Definisi flavor di sini biskuitnya benar-benar gue rasakan dari inhale sampai ke exhale, ditemani dengan rasa base-nya strawberry ice cream itu. Ini menarik dan gue rasakan di sini benar-benar enak sih. Gue coba liquid cream nih by Angela Lee. Terbaik nih IJC. Kayaknya untuk review IJC, untuk nge-review Scream ini sampai di sini dulu, dan gue langsung tarik kesimpulan bahwa liquid ini sangat konsisten banget ya. 70-30 sangat konsisten banget. Kalian gunakan di atomizer apa aja, dia menunjukkan banget dia punya karakter strawberry ice cream yang sangat kuat banget di sini dan sangat tebal. Dia punya flavor, nikotinnya juga di sini saya katakan bisa dibilang nih nikotin 3 mg pure murni, karena berasa banget karakter garuk-garuknya di sini. Dan gua rasakan di sini ya, liquid ini kayak pernah gua rasakan seperti kayak liquid zaman dulu deh ya. Ada liquid yang fenomenal banget itu keluarannya produksi lain ya, produsen lain, dan ini hampir mirip rasanya flavornya, dan gue kangen banget sama flavor-flavor yang seperti ini ya, strawberry es krim. Dia sama aja juga, strawberry es krim juga, dan ini mirip banget rasanya flavor kayak liquid yang dulu itu ya. Mungkin kalian paper selama mungkin tahu ya, tapi di sini memang gue ngerasakan liquid ini hampir mirip dengan flavor yang dulu itu. Oke, baik. Dan sampai di sini dulu untuk review saya Scream by IJC berkolaborasi dengan Angela Lee ini. Dan thank you buat IJC ya, dan juga Angela Lee yang udah ngirimin hampers dan juga liquid ini. Dan buat kalian itu ya, tombol subscribe ya tolong dipencet. Kalau misalnya kalian suka sama video ini silahkan di like ya. Dan itu tombol loncengnya jangan lupa dipencet juga dong. Jadi kalau misalnya ada video-video baru lagi dari gue langsung ternotifikasi di HP kalian. Oke, saya Egy disini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom and until next time.